dua mata. Kalau masalah baut ini plek sama PNP. PNP ya. Ini kalau bisa memang gearnya rada sesuai, rada besar karena beda motor ini memang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat di mana Anda berada, Mas Bro? Di sini belajar lagi, Mas Bro ya. Senang lagi ada informasi, coba kita bagikan. Ini intinya saling berbagi informasi di dunia otomotif khususnya sepeda motor. Ini kebetulan di depan saya ini adalah sepeda motor apa ya ini ya. Enaknya ngomong tuh kalau umumnya di orang kita ya. Ini Minerva, modelnya yang CBR itu loh, Mas Bro. Ya. Modelnya CBR ini di suatu tempat, kadang di suatu wilayah, bahkan sampai di rumah ada nganggur atau sampai memiliki terus pengen ganti ini, Mas Bro. Intinya ganti gear setnya gitu loh. Ini kalau gear setnya ini rada-rada ini ya, jarang di pasaran ngono, Mas Bro, karena sepeda motornya juga ya limited, juga jarang juga di pasaran. Nah, ini substitusi untuk gear belakang dan depannya ngono. Ini kalau yang belakang ini sampean bisa menggunakan punyanya Yamaha MX King, MX King lagi, Jupiter MX ya. Itu bisa kalau Jupiter MX, cuman nanti jumlah gearnya agak menurun. Ini 39. Kalau di suatu tempat rada tinggian lagi punyanya RX ya, itu kalau nggak salah itu ada 42 ya. Ini sama persis, ini jumlah matanya 42 mata. Kalau masalah baut ini plek sama PNP ya. Ini kalau bisa memang gearnya rada sesuai, rada besar karena beda motor ini memang rada besar ya, gembot. Di sini hanya substitusinya saja, Mas. Atau kawan-kawan yang ada di apa? Sesama ya, sama bengkel kayak gini, di pelosok-pelosok mungkin lah gitu ya, kayak saya juga ini. Nah, itu nyari punyanya REK kok susah ya, sepeda pakai punyanya Jupiter MX yang 135 itu CC-nya. Cuman jumlah matanya menurun jadi 39 mata. Ini gearnya udah miring-miring, Mas Bro. Kemarin lepas juga rantainya. Mau beli yang satu set wae sembuh nanti tukune. Ya mungkin ada aja ya online-online. Cuman di suatu daerah kadang yang punya juga gaptek ya, yowis kita bisa mengakalnya pakai ini punyanya Yamaha atau RX King tapi 37 jumlah matanya, masih besar punyanya Jupiter M. Oke, ini dipasang dulu, nanti mau saya jabarin lagi untuk area rantai dan gear depannya. Oke, lanjut Mas Bro, kalau untuk gear bagian depannya ini sampean bisa menggunakan punyanya GL Pro atau GL Series ya, bagian depan. Kalau rantai saya tadi menggunakan 428 kodenya, tapi panjang rantainya tuh saya tambah dikit karena nyari panjang sesuai kurang ini ya, perlu waktu lama ya, ada yang ada aja saya ambil yang panjangnya 120, tapi saya kasih tambahan kurang panjang tadi satu mata. Jadi kalau sampai nanti cari ini yang ukuran 42 ya, tambah ada panjang lagi, bisa jadi nanti rantai yang dibutuhkan bisa 125 mata. Sampai cari aman aja pakai yang 130 mata aja, Mas Bro. Kalau gearnya yang belakang ukurannya standar, nemu yang standar atau pokoknya REK kalau nggak salah itu sama gearnya tuh 42, Mas Bro. Ya ini kayak gini penampakannya di sepeda motor Minerva atau sejenisnya ya, Minerva, nggak harus Minerva tapi model-modelnya kayak gini loh, CBR CBR-an bentuknya tuh. Nah, ini di situ sampai natur aja. Ini hanya cerita singkat di bengkel saya dan substitusi gear setnya, Mas Bro ya, di Minerva 150. Bisa sekali lagi yang belakang bisa menggunakan Yamaha Jupiter MX, kalau susah nyari punyanya RX-K, yang depan punyanya GL ya, GL Series. Kalau rantainya cari aman tuh kalau bisa 130 mata, nanti sampean kalau kelebihan tinggal motong. Kalau ini tadi nambah, Mas Bro, duh cahayanya nggak jelas, 120 mata. Ini saya ini dulu informasi singkat hari ini.